A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh. Ilafihim rihlatash shita'i was صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan taufik, alhamdulillah, sehingga Allah pertemukan kita bersama dalam program Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Masya Allah, alhamdulillah. Saat ini kita bersama dengan guru kita, Ustaz Anggi Oktaniansa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Dan juga ada adik-adik kita, ini ada Nakia, Bilqis, dan juga Sarah ya? Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama Yuk Ngaji. Semangat, semangat, semangat. Yes! Masya Allah, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak juga telah menemani saya untuk pemirsaan. Terima kasih banyak dan pemirsa, alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan tadi ya bagaimana kita membacakan bersama surat Al-Quraisy. Masya Allah, dan tentunya kita akan sama-sama membahas terkait bagaimana makna yang terkandung di dalamnya, kemudian juga ada hukum tajwid dari ayat per ayatnya. Tentunya akan dibahas oleh Ustaz, namun tentunya kita akan membahas semua tersebut setelah pesan-pesan berikutnya ya, insya Allah ya. Tetap bersama di Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Kita kembali setelah beberapa saat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kembali bersama kita dalam program Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Masya Allah. Kita masih bersama dengan Ustaz Anggi dan juga adik-adik kita ada Nakia, Bilqis, dan Sarah juga menemani Ustaz Muhammad Ridwan, alhamdulillah. Baik Ustaz, telah kita sama-sama didengarkan ya, kita bersama-sama membaca surat Al-Quraisy. Masya Allah. Nah tentunya kita ingin mengetahui Ustaz terkait makna-makna di dalamnya Ustaz, ya, seperti apa? Silakan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita pada kali ini akan membahas surat Quraisy ya. Nah, apa itu surah Quraisy? Kia? Makna dari Quraisy apa? Kaum? Kaum? Kaum Quraisy, Masya Allah. Nah, dan kemudian surah Quraisy ini diturunkan di kota Mekah, Masya Allah. Makanya dinamakan surah Makkiyah ya. Nah, dan ada berapa ayat, Bilqis, surah Quraisy? 4 ayat, Masya Allah. Nah, Insya Allah Ustaz akan membahas di sini surah Quraisy. Nah, yang pertama tadi di yang kita baca li'ilafi Quraisy. Nah, li'ilafi Quraisy ini berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan orang kafir Quraisy ya. Nah, apa kebiasaannya? Di ayat kedua dijelaskan ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, bahwa kebiasaan kafir Quraisy ini adalah melakukan perjalanan, melakukan perdagangan pada musim panas dan musim dingin. Nah, jadi ada dua musim tuh. Ya, kafir Quraisy melakukan perjalanan. Pertama, melakukan perjalanan pada musim dingin yaitu ke Yaman. Dan kemudian melakukan perjalanan lagi pada musim panas ke negeri Syam. Nah, begitu. Jadi kafir Quraisy ini melakukan perjalanan untuk berdagang di dua musim. Nah, makanya di ayat kedua ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Ayat ketiga, falyabudu rabb hadzal bait, yang artinya maka hendaklah mereka ini kafir Quraisy menyembah Tuhan pemilik al-bait, rumah. Al-Bait di sini menunjukkan kepada Ka'bah yaitu Mekah. Makanya kafir Quraisy ini harus
beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya, kemudian tidak boleh menyekutukannya. Nah, di ayat yang keempat, alladzi at'amahu min ju'i wa amanahu min khauf. Nah, yang telah memberi mereka makanan, ya, yang telah memberi mereka makanan. Siapa yang memberi makanan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan rasa lapar mereka ketika perjalanan itu tadi, Pak. Masyaallah, ya. Nah, kemudian tidak hanya memberikan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, tapi wa amanahum min khauf. Jadi mereka juga diberikan oleh Allah rasa aman ketika perjalanan menuju negeri Syam, menuju Yaman. Nah, jadi Allah memberikan dua nikmat kepada kaum kafir Quraisy. Yang pertama, nikmat diberikan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, kemudian nikmat rasa aman untuk menghilangkan ketakutan dalam bepergian tadi, melakukan perjalanan. Nah, jadi ada dua faedah yang bisa kita ambil dari surah ini. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, bisa jadi ketika kita di rumah kita merasa aman, tidak ada yang membahayakan kita. Kemudian makanan di dalam rumah itu tercukupi, itu masya Allah luar biasa banget, nikmat yang sangat luar biasa yang belum tentu didapatkan oleh semua manusia, ya. Nah, dan kemudian ketika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah ini, Allah akan menjanjikan barokah, Allah akan menjanjikan nikmat yang kita berikan itu langgeng, kemudian kata Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka akan ditambah oleh Allah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua agar kita lebih selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sebuah ayat pengingat saja. Masyaallah. Terkait dua nikmat besar yang kadang kita lalaikan saja. Betul. Dan mungkin tadi Ustaz bahas, ini membahas tentang zaman saat dulu saja, perjalanan jauh dari Mekah ke Yaman yang naik onta, jalan kaki, berbulan-bulan saja. Ya, jangan kita bayangkan kayak sekarang ya, dia cepat cepat gitu ya, masya Allah, dikasih rasa aman saja. Ini perjalanan setahun dua kali saja. Jadi dua musim. Dua musim, masya Allah. Dan buat kita juga ya, sebuah pelajaran ya, nikmat aman, nikmat menghilangkan. Iya, masya Allah. Aduh, jadi pengingat buat kita semua, masya Allah. Baik pemirsa, sebuah makna yang luar biasa, menjadi sebuah bekal untuk kita ketika membaca surat ini lebih memaknai lagi, insya Allah. Dan tentunya nggak lengkap nih, kita akan membahas terkait bagaimana cara pembacaan dan juga tahrif dalamnya. Penasaran kan? Sabar ya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kembali kita bersama dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih masih bersama dengan Ustaz Anggi dan juga ada Kia, Bilqis dan sangat juga semuanya saya menyimak di rumah. Masyaallah. Baik. Pemirsa, telah kita bahas bersama-sama Ustaz tadi tentang surat Quraisy ya, terkait bagaimana sejarah dan juga makna di dalamnya. Dan kali ini tentunya kita akan membahas terkait hukum tajwid dan juga cara membacanya. Silakan Ustaz Anggi bisa jelaskan. Baik, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Insyaallah hari ini kita akan membahas materi tajwid mad lin ya. Nah, secara bahasa mad itu artinya apa? Panjang, masya Allah. Dan lin itu artinya lembut atau lunak, ya. Nah, jadi ketika kita mengartikan secara istilah bahwa mad lin itu adalah bacaan panjang ketika ada huruf lin. Nah, ada berapa huruf lin? Ada dua. Apa aja? Waw sukun dan ya sukun. Belum cukup sampai situ. Syaratnya adalah ketika didahulunya apa? Baris fathah. Nah, bagaimana syarat menjadi mad lin? Jadi dia harus waqaf, ya. Nah, dan waqafnya itu kita bisa baca panjang ada 3. Bisa 2 harakat, bisa 4 harakat dan 6 harakat, masya Allah. Nah, jadi mad lin itu adalah ketika ada huruf waw sukun atau ya sukun didahului. Nah, harus didahului dulu. Didahului huruf yang berharokat fathah. Nah, itu yang dinamakan mad lin. Nah, contohnya kita
akan latihan sesuai dengan apa yang kita baca tadi di surah Quraisy. Contoh Quraisyin ya. Nah, ini masih wasal, belum kita wakofkan ya, karena mat lin itu syaratnya harus wakof dulu. Nah, ketika wakof bacanya kita harus mensukunkan huruf yang terakhir. Jadi bacanya bukan Quraisyin lagi, melainkan Quraisy ya. Nah, Ustaz, gimana kalau bacaannya 2 harokat? Quraisy. 4 harokat? Quraisy. 6 harokat? Quraisy. Nah, satu tambahan, ketika kita di majelis membaca mad lin ini 2 harokat, kita harus konsisten 2 harokat juga. Enggak boleh di Quraisy 2 harokat, Al-Bait 4 harokat, itu tidak boleh ya. Jadi harus konsisten. Iya, jadi 2 harokat semuanya, 4 harokat semuanya, 6 harokat semuanya. Nah, jadi ini mad lin. Nah, yang kita baca tadi di surah Quraisy itu ayat yang paling terakhir itu mad lin semua. Nah, coba kita latihan dulu ya. Latihan pertama mungkin Kia ya. Kia. Nah, bisa dibaca Kia? Silakan. Quraisy. Nah, coba sekali lagi dibesarkan suaranya, Nak. Quraisy. Masyaallah. Barakallahu fiik ya. Coba selanjutnya Bilqis. Nah, dibaca Bilqis. Suaranya pengen suara Al-Bait. Masya Allah, barakallahu fiik. Al-Bait ya. Nah, Sarah. Nah, dibaca Sarah. Khauf. Nah, sekali lagi, Nak. Khauf. Ya, khauf. Nah, dan satu lagi tambahan untuk matlin ini, karena sifatnya adalah lembut dan lunak, kita tidak boleh menekan. Misalkan a'udzu billahi minasy-syai. Nah, itu tidak boleh. Karena sifatnya adalah lembut dan lunak. Jadi cara bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita baca syai, ya itu terlalu ditekan. Ya, terlalu berlebihan. Ya itu matlin materi yang kita bahas hari ini. Masyaallah. Menarik saja bagaimana ternyata cara membaca yang benar seperti apa, alhamdulillah. Dan tentunya enggak pasti kalau kita akan bahas satu persatu bersama dengan adik-adik kita ya. Baik, namun tentunya kita akan bahas dan kita akan bacakan setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap bersama dalam program Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Kita kembali beberapa saat lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kembali bersama dalam program Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Masya Allah, alhamdulillah pemirsa, telah kita bersama-sama simak tadi ya pembacaan surat Quraisy ya, kemudian juga bagaimana makna dan sejarah, kemudian juga hukumnya, ternyata ada hukum madlin di sana. Dan kita tiba saja kita untuk coba mungkin baca satu persatu saja ya. Insya Allah. Baik, akan dipandu kembali oleh Ustaz Anggi, silakan Ustaz. Baik, sekarang kita. Nah, silahkan untuk Kia yang pertama kita baca dulu surah Quraisy dari ayat 1 sampai ayat 5. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i wassoyih. Falya'budu hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Coba diulangi ayat 4. Allazi at'amahum min ju'. Terus wa amanahum min khauf. Masyaallah, barakallahu fiik ya. Oke. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim.
أعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله. Barakallahu fiikum. Syukran jazakumullah khair ya. Sudah bersedia membacakan surah Quraisy. Masya Allah. Baik Ustaz. Ustaz, berikan ada review ringkas terkait bahasan kita dan simpulan terkait bahasan kita pada kali ini Ustaz. Silakan. Ya, mungkin sebagai pengingat kita semua di surah Quraisy ini, lagi-lagi kita diberikan peringatan atau renungan bahwa segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri ya. Harus kita syukuri, apalagi nikmat makanan dan menghilangkan rasa lapar untuk kita, dan kemudian beri nikmat rasa aman yang menghilangkan ketakutan kita di dunia ini ya. Kemudian kalau kita bersyukur, insya Allah nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di materi tajwid, matlin ya. Nah, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kita harus konsisten. Kalau dua harokat kita baca matlinnya, harus dua harokat dari ayat 1 sampai selesai. Begitupun juga 4 harokat, 6 harokat. Nah, dan tentunya hukum-hukum yang lain tidak boleh kita lupakan. Ya, misalkan seperti ayat 4 tadi, alladzi at'amahum min. Nah, itu harus ditahan, didengungkan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah dari semua ya, telah kita sama-sama pelajari bagaimana surat apa namanya surat Quraisy ya, kemudian juga bagaimana makna dan juga hukum. Semoga menjadi jalan buat kita semua dan pemirsa di rumah untuk bisa membaca dengan tajwid yang benar, kemudian juga bisa lebih memaknai apa yang kita baca, karena surat ini adalah surat yang sering kita baca sering Ustaz ya. Ustaz Anggi terima kasih banyak, kemudian adik-adik dari Nakia, Bilqis dan juga Saka terima kasih banyak, dan juga pemirsa Ustaz Ridwan terima kasih, dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa terus membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran dan kita memaknai selama mengamalkan Quran ya. Masya Allah, dan semoga Allah memudahkan kita kembali berjumpa di program berikutnya insya Allah, dan tetap bersama dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Dan kita akan tutup dengan membaca doa penutupan list. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.